Pada lanjutan Premier League pekan ke-14, Manchester United bakal kedatangan tamu istimewa dari London, yaitu Arsenal. Tentu pertandingan tersebut menjadi laga yang amat ditunggu-tunggu karena masing-masing tim sedang berusaha untuk merangsak ke papan atas. Meski laga belum dimainkan, namun bek Arsenal, Ben White, mengaku tidak sabar untuk berjumpa dengan setan merah, terutama bertemu dengan bintang mereka, Cristiano Ronaldo. Ya, White berujar jika dirinya tidak takut dengan kemampuan dari Ronaldo, bahkan ia dengan berani menantang pemain asal Portugal tersebut. Dan untuk itu, inilah pengakuan Ben White ketika dirinya secara terang-terangan menantang seorang Cristiano Ronaldo. Sempat terseok-seok di awal musim ini, namun Arsenal perlahan mulai bangkit dengan dibuktikan kemenangan demi kemenangan yang diraihnya. Di mana hingga kini, klub asuhan Mikel Arteta itu sementara bertengger di peringkat 5 Premier League. Tentu itu menjadi sinyal nyata bagi klub-klub yang bakal dihadapi oleh Arsenal selanjutnya. Karena The Gunners pasti memiliki tingkat kepercayaan diri yang luar biasa, seperti yang dirasakan oleh pemain mereka, yaitu Ben White. Ya, pemain asal Inggris itu sesumbar jika timnya bakal mengalahkan semua tim yang mereka hadapi. Karena baginya, Arsenal saat ini telah menemukan jati diri yang sesungguhnya. Dan momen melawan Manchester United lah yang dijadikan oleh Ben White sebagai patokan. Dia pun tidak sabar untuk menghadapi The Red Devil dengan skuad-skuad luar biasa yang mereka miliki. Bahkan White secara terang-terangan berani menantang Ronaldo yang pada musim ini menjadi tumpuan utama setan merah dalam urusan mencetak gol. White melakukan itu sebagai bentuk tes dirinya untuk melawan salah satu pemain terbaik di dunia. Ya, bagi pemain berusia 24 tahun tersebut, melawan pemain kelas dunia memang menjadi mimpi sejak dulu. Dan Cristiano Ronaldo menjadi salah satu target dirinya untuk dijadikan lawan. Ben White pun bertekad dan yakin jika Ronaldo mampu ia taklukkan. Tapi seperti yang kita lihat, Ronaldo tetaplah Ronaldo. Karena pastinya dibutuhkan usaha ekstra keras untuk menghentikan pemain berpaspor Portugal tersebut. Apalagi untuk saat ini, Manchester United sedang dilanda krisis dan sangat membutuhkan kemenangan. Ya, pengakuan itu diungkapkan oleh Ben White jelang laga antara Manchester United melawan Arsenal. White pun tidak sabar untuk segera berjumpa dengan Ronaldo, karena pastinya merupakan momen yang tidak akan pernah dia lupakan. Saya pikir mungkin pertandingan melawan Manchester United, saya ingin bermain melawan Cristiano Ronaldo. Saya pernah bermain di Old Trafford sebelumnya, tetapi waktu itu tidak penuh. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa, apalagi nanti di lapangan ada salah satu pemain terbaik di dunia, kata White pada Sport Kida. Lebih lanjut, tentu ini bakal menjadi ujian berat bagi White, karena di sepanjang karirnya, ia merupakan pemain yang jarang bermain melawan pemain-pemain hebat. Tapi sekali ia mendapatkan kesempatan, dirinya malah dibuat malu, seperti ketika ia dan timnya dibantai oleh Manchester City dan Liverpool. Kini menarik ditunggu, siapakah nanti yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Namun jika melihat kondisi seperti sekarang ini, hasil imbang tampaknya menjadi sebuah hasil yang adil bagi kedua tim. Dan jawabannya akan terlihat pada Jumat dini hari nanti, ketika kedua tim berjumpa di Old Trafford, di lanjutan Premier League pekan ke-14. Jadi itulah saat Ben White dengan berani-beraninya menantang Ronaldo dan tidak sabar untuk melawan kapten timnas Portugal tersebut.